keamanan insya Allah juga bagus, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan tim Pilar Hijau Nursery. Sekarang kita tidak akan membahas tentang tanaman dulu ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas salah satu destinasi wisata yang berada di Gunung Menir. Kami berangkat dari Depok menuju gunung ini memakan waktu selama 2 jam dan kami beranggotakan sebanyak 4 orang. Ketika dalam perjalanan saja kita telah disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah teman-teman. Ingat ya teman-teman, kita akan camping di Gunung Menir Camp yang berada di Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Gunung Menir Camp yang berlokasi di kaki Gunung Salak, menyediakan berbagai tempat, ada camping ground, pemandian air panas, Cikuluwung River, air terjun mungil, pemandangan gunung dan lembah, warung kopi kampung, dan juga ada perlengkapan berkemah. Jadi buat teman-teman, yuk kita ikut ke Gunung Menir Camp. Nah ini kita baru sampai, nanti akan saya ulas untuk ke dalamnya tentang bagaimana camping groundnya seperti apa akan kita infokan. Tempat ini sangat cocok untuk camping keluarga, acara-acara keluarga, family gathering, Karang Taruna, perkumpulan-perkumpulan, sangat bagus. Dilihat dari sisi keamanannya, treknya juga tidak terlalu berat. Untuk anak-anak sangat bagus. Bahkan untuk tingkat PAUD juga bagus ini. Ada saung utama untuk untuk base campnya, saung utama ada, sambungan listrik juga ada, untuk MCK juga ada, parkiran juga lumayan luas. Untuk mobil bisa sekitar 10 mobil, untuk motor lumayan banyak ya. Keamanan insya Allah juga bagus, aman, karena sistem penjagaannya juga bagus. Jadi buat kawan-kawan yang mau mengadakan acara yang bersifat alam ya, ini bisa menggunakan camping ground di Gunung Menir. Di bawah kaki Gunung Salak, sekitar kawasan Gunung Bunder. Cuaca tidak terlalu, suhu udara tidak terlalu dingin, jadi buat anak-anak itu bisa untuk penyesuaian. Nah teman-teman, kalau mau datang kemari bisa reservasi terlebih dahulu, bisa langsung ke nomor HP yang ada di laman deskripsi, langsung dengan Babeh, pengelola dari Gunung Menir Camp yang ada di Bogor ini. Jadi nanti supaya bisa dipersiapkan. Berapa tarifnya di sini? Tarifnya adalah untuk per orang itu Rp55.000. Sudah all in ya, semua-muanya udah
termasuk keamanan, parkir, apa namanya, tiket, sudah menjadi satu all in. Jadi teman-teman gak usah khawatir, semuanya sudah satu paket seperti itu. Nah, ini kebetulan waktu saya kemari sedang ada acara semacam family gathering ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi tempat ini sangat cocok untuk keluarga, Karang Taruna, perkumpulan-perkumpulan, pramuka, PMR kalau dulu ya. Nah, ini cukup bagus. Di sini juga tersedia untuk trekking ke air terjun, pemandian air panas, curug, itu masih tidak terlalu jauh dari lokasi Gunung Menir Camp. Ini beberapa view yang bisa diambil dari beberapa sudut yang ada di Gunung Menir Camp. Tak menunggu lama, kami pun langsung mendirikan tenda karena bahaya sekali hujan turun, tetapi kita belum mendirikan tenda. Di sini kita bisa mendengar suara hewan, entah jangkrik ataupun tongeret, yang jarang sekali kita temukan di perkotaan. Ya mungkin ada di toko burung atau di toko makanan hewan. Ya, seperti inilah teman-teman suasana sore hari di Gunung Menir Camp. Nah, teman-teman, ini MCK-nya lumayan bersih ya, tuh bersih dalamnya, terawat. Jadi kalau buat teman-teman buat wudunya juga ada. Siang pun mengalah kepada malam. Di sini kita sedang membakar ikan asin. Ya, karena kita memilih hemat. Jadi ikan asin kita bakar. Dan di sini kita membakarnya di api unggun di tempat yang sudah disediakan. Tentunya bekas bakaran ini akan kita rapikan kembali. Setelah itu kita tidur, persiapan besok kita trekking. Begini suasana malam di camping ground Gunung Menir. Suasana cukup sunyi. Nampak perbukitan. Thank you.
ini salah satu dari salah satu sisi dari trek yang ada di Gunung Menir Camp, tidak terlalu curam. Jadi kalau anak-anak pasti suka sekali ini. Bagus untuk anak-anak ini. Pembentukan otot-otot besar, membentuk motorik kasarnya, keseimbangan, ini sangat bagus. Jadi teman-teman kalau misalnya mungkin sebagian ada yang punya PAUD TK, ini bagus sekali kok dibawa kemari. View-nya bagus. Nah, itu salah satu trekkingnya. Ini treknya bagus banget ini untuk anak-anak. Tidak terlalu berbahaya. Setelah berjalan sekitar 1 km, akhirnya kita sampai di Curug Puter. Nah, di sini sudah disediakan shelternya. Kalau mau istirahat dulu. Kalau lewat sini kurang bisa. Tapi jalan ke sana pasti. Nanti kita ke sana, nanti ke Curug Puter. Hujan dan panas bukanlah halangan. Salah satu trek untuk menuju ke sungai dan air terjun. Salah satu lokasi yang cukup bagus untuk mengenalkan anak-anak kita terhadap sawah, kebun, pegunungan, perbukitan. Ini akan menjadi satu ingatan, akan menjadi satu proses pembentukan mental dengan berjalan melalui trekking yang sudah disiapkan. Meningkatkan rasa kebahagiaan, rasa kesenangan anak, sehingga anak dapat tumbuh lebih percaya diri dan membangun kecerdasan sosialnya dengan melihat berbagai macam kearifan lokal. Sekarang kita sudah sampai di air terjun Ciputer atau Curug Ciputer. Belum tahu asal muasalnya dinamakan dengan Curug Ciputer. Subhanallah, indah banget ini. Walaupun tidak terlalu tinggi, tapi cantik. Setelah berjalan ya tidak terlalu jauh, akhirnya kami sampai di curug ini. Curug ini memiliki keindahan tersendiri, mulai dari airnya seperti warna hijau. Kemudian kita bisa berenang di sini. Sangat segar sekali.
sungai ini dinamakan Sungai Cikuluwung. Diambil nama Cikuluwung konon katanya karena berada di bawah, maka dinamakan Cikuluwung. Ini masih sangat asri ya, airnya sangat jernih. Sumber airnya berasal dari Kawah Ratu. Makanya bebatuan di sini warnanya itu kecoklat kemerah-merahan. Karena masih kadar belerangnya yang sangat tinggi. Dan ikan pun di sini nggak bisa hidup. Jadi nggak ada ikan di sini. Karena kadar belerangnya terlalu tinggi. Ya, karena kaki kita sudah letih berjalan, sekarang kita sedang menikmati alam ini dengan bernyanyi bersama dan juga kita ngopi bersama. Terima kasih kepada teman-teman semua telah mengikuti perjalanan kami. Saksikan video-video kami selanjutnya. Sampai saat